Halo Gel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan unrivet atau buka rivetnya dari Hot Wheel. Ini bahannya Hot Wheel Volkswagen Golf MK7. Jadi kita akan buka rivetnya dengan kedua bor ini. Yang pertama kita akan pakai yang 4 mili untuk yang sisi depan ya, dan yang ini mata bor 6 mili. Untuk yang belakang kita lihat perbedaannya. Banyak yang nanya di grup-grup itu ya, forum-forum gitu, pakai mata bor berapa biar pas ripetnya. Sebenarnya ukuran ripetnya itu diameter 4 mili ya Gel. Jadi banyak orang make yang mata bornya 4 mili juga, padahal menurut aku itu ribet 4 mili karena kalian harus membuang sisanya itu, sisa ripetnya. Kita coba ya, ini yang depan kita pakai 4 mili. Jadi kalau pakai bor yang nggak bisa pelan itu ya Gel, ini kan speednya satu speed aja nih, ngebut nih bornya, jadi makanya gitu sekali pencet nggak bisa, ini bahaya ya, bisa tembus sampai ke ujung-ujung sana. Ini pelan-pelan aja, kecuali pakai bor yang dua speed itu bisa slow sama kencang. Jadi susahnya kalau 4 mili gini ya, dia ada sisanya itu kayak ring gitu. Nah itu harus dibersihin lagi pakai cutter. Cutterku di dalam rumah pula, aku lagi di luar syuting ya. Jadi nggak bisa langsung bersih total. Oke, kita ganti aja mata bornya yang 6 mili. Kita lihat perbedaannya. Jadi kalau mata bor 4 mili itu dua kali kerja, harus membersihkan lagi. Nah, biasanya aku pakai yang 6 mili sekali kerja aja. Ini biasa pecah pula, aku beli nggak lihat-lihat pas dapat yang pecah. Oke, langsung kita coba. Jadi ini yang 6 mili ya Gel. Jadi kalau 6 mili itu sekali jalan, iya kena base nya memang, tapi sedikit, sangat sedikit, dan itu tidak mempengaruhi apapun dan hasilnya rapi dibandingkan dengan 4 mili. Kalaupun pakai 5 mili pasti juga sama seperti ini, lebih kurang masih nyisakan apa ya, bibir ripetnya itu. Dan ini lebih clean, lebih rapi dibandingkan yang ini. Jadi kita langsung aja timpa pakai 6 mili ya, males bersihin-bersihinnya lagi pakai cutter. Oke,
ini sudah rata depan belakang. Dan ini hasilnya. Rapi dan rata dibandingkan dengan yang 3 mili, yang 4 mili itu enggak rata itu ya. Kasar permukaan bekas bornya itu. Jadi aku saranin pakai yang 6 mili. Ini base-nya lihat nggak berpengaruh apa-apa, paling juga kemakan 0,5 mili. Oke, sekian aja tutorial unrivetnya. Hati-hati dalam bekerja, utamakan keselamatan. Hati-hati di tangan-tangan kalian, jangan keburu-buru ntar meleset nih, seperti jempol nih meleset hampir tembus 2 mili. Oke, sekian, jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.